biasa. Kalau itu sebuah kebaikan, maka fokus. Fokus dan fokus diraih. Sampean pembelajar, maka fokus pada semua yang sifatnya belajar. Ngerti saya? Itu yang bisa kita ambil. Dan yang kedua, ingat, kalau perintah yang lain itu disampaikan lewat malaikat Jibril, tapi khusus sholat langsung Rasulullah bertemu dengan Allah. Khusus untuk perintah sholat, berarti sholat itu sangat-sangat penting. Masing-masing dicek, siapa yang sholatnya tidak beres, nilainya jelek. Ayo cek, sing sholatnya tidak khusus, nilainya jelek. Konsentrasi kalian bisa dilihat dari seberapa konsentrasi ketika kalian sholat. Konsentrasi kalian terhadap pelajaran terlihat seberapa besar kalian sholat.